trek berat, sahabat. Oke, sudah sampai di titik spot pertama. Selamat pagi sahabat angler Senusantara. Ketemu lagi dengan saya Mangkung, tentu masih di channel Mancing Sambil Piknik. Sahabat, kembali hari Minggu ini saya bersama dengan Om Nit dan Om Alter di belakang. Jadi kami bertiga melakukan aktivitas mancing. Tempat mancingnya masih di sekitaran kepulauan di Maluku, tepatnya di Pulau Haruku, sahabat. Rencananya kami bertiga, saya akan mancing jigging, Om Nick juga mancing jigging, ada Om Alter juga di belakang menggunakan headline dengan umpan amis. Nah, bagaimana perpaduan antara mancing jigging dengan mancing dasaran dengan umpan amis? Terus ikuti keseruan kami bertiga, semoga kali ini tetap mendapat strike-strike hebat tentunya. Kita bermain kedalaman berapa, Om Nick, ini? Dua kepala ya, lebih? Oh ya, main sekitaran hampir antara 170 dengan sampai 240 ya. Nah, kondisi cuaca saat ini sedikit agak berangin dan cenderung agak berombak, tapi ombaknya tidak sampai pecah begitu ya, lumayan terayun-ayun di tengah laut, sahabat. Oke, target ikan kita adalah jenis ruby sniper. Seperti biasa, ini jadi favorit saya ketika melakukan aktivitas trip mancing. Untuk piranti, perangkat mancing saya kali ini di reel saya gunakan dari Daiwa SAL335N yang slow jig, sedangkan di rod saya gunakan dari Jack Vision, ini tipenya Karagio Premium Series PE24. Sedangkan di lure, seperti biasa, ini jadi lure ke andalan saya ya. Kali ini saya gunakan yang warna silver dari Darel, beratnya 500 gram dari Fisher Jig Bali. Asis hooknya juga dari Fisher Jig Bali. Sementara di leader saya gunakan yang 50 lips dan PE-PE3. Wih, Om Nick sudah strike di belakang. Jadi Om Nick, Om beda tulis turun. Oke, atas izin Om Nick, saya kembali hari ini turunkan. Iya, kedalaman garupa ini ya. Kiri kanan samping. Wah, ruby sahabat. Sarnyung, ini dia strike saya yang pertama, jenisnya ruby sniper. Saya mau angkat tapi tidak berani, jangan sampai mocel lagi. Okay. Ikan perdana saya
Sahabat, ini dia strike saya ikan yang pertama, ruby sniper. Sorry Om Nick, ada darah muncul di body. Oke, salam joran melengkung. Sudah sampai, kita ngejig. Strike, sahabat. Kamu nak cawui? Cepat cepat. Cepat. Ini kita punya kayak gaya lambat. Mantap, sahabat, mantap. Monster, sahabat. Karagio melengkung. Ini berat sekali ini. Berat, Om. Aduh, berat. Semoga gerupa, gerupa. Semoga gerupa. Om, mama yang berat. Wih, apa ini berat begini? Berat, sahabat. Semoga landed. Dapat satu putaran saja, Om. Habis itu keluar benang. Masih ada 100. Wih, kita takutkan hiu. Semoga garopa. Harap ini kerapu, sahabat. Asal jangan hiu. Omnya berat. Berat sekali. Berat. Berat sih. Hancur belakang.
Tersiksa joran. Wow. Om, finish lagi tuh om, baru nyalakan dulu. Karena dia timernya cuma 5 menit. Yang garopa yang beta naikkan di situ di Hutumuri, ya. Yang begini beratnya, ini lebih berat. Namanya Hercules. Selamat. Tuhan. Jadi di bawah bapak. Hah? Tinggi box. Berdiri, duduk, berdiri ulang. Belum naik juga. Hey! Putus. Masih ada ending. Endingnya tidak bahagia. Saya berjibaku kurang lebih hampir 20 menit. Harus mocel. Di sisa 40 meter lagi. Bobot ikan yang begitu besar, sahabat. Sangat besar. Pinggang sudah nyeri, sahabat. Yang naik hanya jadinya metal jig. Ya, mau diapa? Itu kehendak alam. Ikannya belum mau kita lihat, belum mau di videoin, belum ingin masuk di mancing sambil piknik. Ya, saya perkirakan bobot ikannya di atas 25 kilo, karena saya berpengalaman pernah naikkan kerapu dengan bobot 25 kilo. Beratnya tidak seperti itu, ini jauh lebih berat. Kecewa. Sangat kecewa, sahabat. Oke, sahabat, sampai ketemu di trip mangpung yang lainnya, tentu di channel Mancing Sambil Piknik. Mohon selalu disupport channel ini. Caranya adalah sahabat boleh klik like, kemudian share di sosial medianya sahabat. Jangan lupa ya, bagi sahabat yang belum subscribe, subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video, sahabat bisa mendapat notifikasi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di trip mangpung yang lainnya. Saya akhiri dengan salam joran melengkung. Om Nick, dadah dulu Om Nick. Dah. Woi, Om Alter eh. Sayang, ending yang kurang bagus. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu. Bye-bye.